To vlog nombor 3. Aku sekarang ada kat luar. Aku tengah tunggu awak. Aku keluar daripada kelas sekejap. Kita nak pergi makan untuk birthday dia. Aku dah boleh hadiah sekali. Tapi itu cerita lain, itu cerita lain. Hari ini aku, tadi masa aku tengah lepak-lepak, aku buka Facebook sekali, aku teringat satu kes yang jadi masa aku tahun ketiga ke tahun kedua aku kerja jadi salesperson kat Loyat. So siapa yang tak tahu kedai aku kat Loyat, bukan kedai aku, kedai bos aku. Dia macam satu kedai yang besar, tapi dia macam section-section kecil tau, untuk macam depan sekali Asus, batu Acer, batu Dell, batu hujung Lenovo. Itu macam dia asingkan lah booth-booth. Tapi setiap booth tu tak ada laptop untuk kita check harga tau. So kita tu just nak tunjuk demo kat customer je lah. So masa tu aku dengan member aku tengah lepak-lepak, tengah borak-borak pasal anime lah, biasalah kita. Lepas tu kita orang macam ada dua family masuk. Masa aku serve dulu, lepas tu dia keluar jap. Tengok dia pun masuk juga, dia pun serve juga customer tu. Dan customer aku suami isteri dengan anak baby dia dukung. So dia pula, dia aku tak ingat family apa yang dia ada. So aku macam borak-borak dengan dia. Usually kalau kita nak serve customer, dia akan ambil masa paling kurang 1 jam setengah hingga 2 jam untuk aku nak explain semua benda. Tak termasuk dengan soalan-soalan bodoh yang diorang akan tanya. Itu lain cerita. Aku nak compilekan semua soalan pasal saya kena buat video pasal tu juga. Aku sakit perut tau masa tu. Aku dah tak tahan dah sebenarnya. Dah boleh katakan penghujung hayat. Ataupun ada orang pernah cakap dah nampak cahaya. Maksud dah nampak cahaya tu, tahi tu dah nampak cahaya, dia nak keluar sangat. Tapi tengah serve customer ni, aku nak kerja sales. So aku macam tahan. Lepas tu aku tengah serve, aku dah reti. Patut aku cakap dalam video ni, aku dah reti kentut sampai bercakap tau. Aku dah lama dah belajar. Ilmu aku dah tinggi dah. So aku macam ni laptop ni bakal betul yang slow macam ni. Aku sedia lah pasal dah biasa. Tapi pasal masa tu aku tengah sakit perut sangat, bau dia bau dia tinggi sikit. So aku tak perasan. Aku pun macam okay, terasa-rasa. Lepas tu aku macam boleh dah latihan. Alamak, boleh tahan ni. Kata customer tu tanya, ni berapa diskaun boleh dapat. Lepas tu aku pun macam macam aku cakap dia, dia macam komputer untuk check harga. Dia buka kat satu, kat semua tempat. So aku kena keluar pergi tempat lain dan check harga kat situ lah. So aku pun macam okay, kalau gitu biar aku check je harga diskaun berapa aku nak kasih. Aku keluar, lepas tu aku check. Lepas tu member aku pun datang. Dia cakap, oi, kau kentut ke tadi? Lepas tu aku cakap, aku dah tak tahan tu, dah terkeluar. Lepas tu dia buka tu, dia dah merah. Lepas tu aku cakap, bau mayat lah, siut. Lepas tu aku keluar lah. Aku nak minta customer. Customer tu berdiri kat luar booth. Lepas tu dia check pampers anak dia. Macam takut anak dia terbirak. So dia check, bukan aku merah siut. Dia cik anak dia benda pampers. Pasal bau dia sama busuk. Aku tak tahu kenapa aku cerita ni. Oh god. So aku akan, lepas ni aku akan cuba nak cerita lagi apa tu, kisah-kisah menarik yang aku dapat masa kerja kat Thunder Mesh. And jadi salesperson in general. Ada juga nanti aku nak keluarkan satu video yang aku nak ceritakan apa attitude kau bila orang kasih kau brochure. So macam mana pun, I will see you guys in the next episode. Bye bye. Assalamualaikum.